cara dapetin voice guitar kayak gitu gimana bang? Nah, caranya gampang banget ya teman-teman. Karena Medley AKX10 ini sudah bisa edit preset sesuai kebutuhan dari musik kalian. Nah, ini caranya nih, gue tunjukin ya. Nah, pertama teman-teman harus pilih dulu soundnya, yaitu rock guitar, preset nomor 189. Nah, setelah teman-teman sudah pilih presetnya, teman-teman bisa langsung masuk ke menu edit. Nah, sini ada parameter-parameter yang bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan sound yang mau teman-teman hasilkan. Nah, ini langsung masuk ke preset yang sudah gue edit ya teman-teman. Nah, ini untuk basicnya default volume tetap 127, cutoff-nya di 20, resonansinya gue pilih 0 aja. Nah, untuk envelope-nya, sini ada attack, decay, dan release. Nah, ini gue pakai 60, decay-nya 127, release-nya 0. Lalu untuk vibrato-nya, fret-nya dibikin 0 aja ya teman-teman. Lalu tip-nya 63, delay-nya minus 64. Nah, untuk selanjutnya di menu edit yang keyboard, right octave-nya minus 1, left octave-nya minus 1 juga, panel sustain-nya 127, modal sustain-nya 105. Untuk velocity-nya, slope 127, offset 127. Untuk play mode-nya, teman-teman bisa pilih mono portamento. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu efek ya teman-teman. Untuk global efek-nya, reverb 90, chorus 127, nah ini EQ-nya, low frequency-nya di 2 kHz, high frequency-nya 16 kHz, low-nya 12, high gain-nya juga 12. Untuk EFX-nya, gue pilih yang hard rock kelas metal. Tipe distorsinya MT2, tipe speakernya MS412, drive-nya 125, dan volumenya 20. Nah, untuk dry wet-nya bikin 64 ya teman-teman. Terus ini ada part efeknya, harmony, pilih yang duet. Nah, selanjutnya ini kontrolnya teman-teman ya. Pitch band-nya masih normal, range-nya 2, modulasinya deep 25. Nah, ini pilih yang modulasinya yang di joystick yang atas ya teman-teman. Nah, kalau sudah di-save, dia akan masuk ke sound select yang user ya teman-teman. Nah, user. Nah, ini preset-preset yang sudah gue buat. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman caranya. Gampang banget kan? Nah, jadi teman-teman kalau masih penasaran sama Medley AKX10 ini, jangan lupa pantengin terus keyboardis kantoran dan Medley Indonesia.